Semua orang boleh dikatakan ada masalah skin. Betul. Dan bila kita dah ada skin yang cantik, macam dekat belakang ni. Sebelum ni, kulit dia macam ni. Ha, nampak? Breakout, dull skin. Tapi bila dah belajar sikit ilmu skincare, tahu ingredient apa yang patut pakai, nampak perbezaan. Kan? Kalau korang perasan kan, let's put aside masalah genetik. Yang ada masalah breakout, kulit berminyak, sensitive skin. Yang ni semua kita panggil sebagai trouble skin cycle. Kenapa aku cakap macam tu? Trouble skin cycle ni boleh bermula dengan masalah sensitive skin. Kenapa kulit kita sensitif? Masalah lapisan luar. Lapisan kulit luar kita ni epidermis. Banyak sel mati, kurangnya sel yang muda. Reduce skin cell turnover. Itu bahasa orang putih, bahasa Melayu kita. Maksudnya, sel tua tak diganti dengan sel muda. Untuk bertempik je dead skin pada skin. Tu yang nampak dull, kadang-kadang sensitive, irritation skin. Macam ni, hasil tu sikit sakit ni. Kena sikit debunga ke ataupun allergens, habis. Dan untuk setengah orang pula, dia ada masalah ni. Kulit yang berminyak, over oily. Kenapa boleh jadi terlampau berminyak kulit ni? Penerangan ni mudah sahaja. Sebabnya kelenjar minyak overactive. Sangatlah aktif menghasilkan minyak sampai di clog pores. Ada bakteria skin, terus jadi jerawat. Breakout. Dan problem ni jadi setiap hari, setiap hari, setiap hari. Sampai bila-bila kalau korang tak tangani. Habis buruk kulit muka korang. Yang ni kita panggil sebagai trouble skin cycle. Nak ada kulit yang ada perbezaan macam ni, takut jadi lawa macam ni. Break the trouble skin cycle. Tu je. Kalau korang tanya aku, pakai skincare yang boleh soothing effect. Terutamanya kulit yang ada masalah sensitif macam ni. Jangan pakai ingredient yang terlalu harsh. Sat lagi irritated lagi kulit. Pakai yang cool down, relax. Ah, macam Sika. Centella Acetica yang ni terkenal dengan anti radang. Soothing the skin. Digabung pula dengan retinol. Yang mana retinol kita tahu dapat kawal masalah minyak pada kulit. Maksudnya dikontrol sebum production. Plus retinol cukup elok untuk kawal acne breakouts. Dan juga kecutkan post acne marks. Tu parut jerawat tu. Ni yang merah-merah hitam ni. Yang ni parut jerawat. Post inflammatory hyperpigmentation. Retinol cukup bagus. Ada pula niacinamide. Hu, elok gila untuk parut-parut jerawat. And last sekali, rakyat Malaysia banyak gila problem ni. Ni, pori besar. Kita tahu kan, retinol dapat kecutkan pori. Apa tahu? Dan dia boleh exfoliate skin-skin yang mati. Sebab tu aku cakap, korang ada masalah kulit macam ni, cari tiga bahan je. Tiga bahan dalam skincare. Yang mana semua tu dah ada dalam MPU ni. Retinol Sticker Repair MPU by Innisfree. Dalam MPU ni ada 95% retinol. Kalau peringat, banyaknya retinol. Tapi jangan risau, retinolnya sangat low ataupun low dose concentration. So bagi yang beginner tak pernah pakai retinol, tak ada masalah try yang ni. Boleh pakai 2 kali sehari, pagi dan malam. Tapi aku nasihatkan yang tak pernah pakai, try pakai sekali sehari dulu. Sebab nak develop ni, kita panggil retinol tolerance pada kulit. Macam aku dah biasa pakai retinol, memang 2 kali sehari lah aku hentam. Tengok, texture dia pun best tengok ah. Ha ni. Cahaya elok je. Kalau korang apply kat skin tengok best je pakai tengok ah. Gila. Aku boleh kata jujur cakap ah. 2 kali sehari aku pakai. Sebab kulit aku memang jenis pori yang besar dan berminyak. So memang senang nak naik jerawat tengok Sebiji dan naik Ha, sebab tu aku pakai dan tak tinggal. Setiap hari 2 kali sehari. Pagi dan malam. So kalau korang ada masalah skin yang jenis macam ni terutamanya ataupun yang sensitive skin, break the trouble skin cycle dulu. Dengan skincare yang ada 3 gabungan, retinol, Sika dan juga niacinamide. Confirmnya korang mesti jatuh hati. Try lah kalau tak percaya.